3B. 7. Relasen Ginting SP, jabatan baru Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Eselon 2B. 8. Dr. Haji Hamdani Hansibuan, jabatan baru Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Eselon 2B. 9. Iwan Setiawan SE MPD, jabatan baru Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai Eselon 2B. Ambil janji. Diambil janji dengan cara agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah jabatan yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Diucapkan bersama-sama bahwa saya untuk diangkat memangku jabatan. Berapa yang dilantik ini untuk kali ini paling? Alhamdulillah tadi ada 10 jabatan pimpinan tinggi pertama atau pejabat eselon 2. Kalau tidak salah tadi ada 9 pejabat eselon 3 dan 8 pejabat eselon 4. Untuk yang pejabat yang diberhentikan atau demosi ada enggak di kali ini? Ada, salah satu pejabat eselon 3 yang di demosi. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Jumat tanggal 21 bulan Januari tahun 2022 berdasarkan keputusan Wali Kota Binjai nomor 188 dan saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Binjai, yang saya hormati saudara para staf ahli dan asisten Kota Binjai, yang saya hormati saudara inspektur daerah Kota Binjai, yang saya hormati saudara para kepala perangkat daerah. Selamat.